Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak review durian. Korang tahu sekarang musim durian. Ni durian kampung tapi harga dia mahal. Sekilo RM16. Tadi ada durian kahwin. Sekilo beza RM2 je tapi kita orang dah rasa tawar. Tapi ni pun kena tipu juga ni. Ada orang tu nak komen lah. Biarlah wife kita tadi dia gaduh dengan toki durian tu. Tadi dia tebuk dekat sini, dia tutup tau, tak nak bagi nampak. Dia terbelah dah bawah ni. Yang dia tebuk tunjuk kita orang kat atas. Mana bang tunjuk atas ni. Tapi tak apalah, lelaki saya ni, proceed atas lah. Ni. Bawah ni dah terbelah empat macam ni. Menipu betul lah. Ya, okay, tak apa, kita buka tu. Okay, korang tengok kan. Kita dengar dia membebe, kita buka. Okay. Ini dah isi dia. Kita rasa sikit rasa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni okey lah rasa durian kampung. Rasa? Okey, sebab rasa dia okey. Kesian toki durian kena marah, rasa dia okey eh? Tapi, dia bagi durian yang terbelah kat kita orang. Takpelah kot, takpelah. Okey, ni kita asingkan dulu, kita tengok yang ni. Durian yang sebelah sini lah, wife saya memang tak puas hati lah. Dia nak gaduh dengan toki tu, kita rasa dulu guys. Hurrah. Tak ada warna warna sikit eh. Terasa lo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kesian toki tu kena marah. Rasa dia okey. Okey tak? Lin, dah masak sangat lah. Bang ni dah sentuh matang sikit. Nampak. Perempuan mesti ada je dia nak condemn. Semua salah mamak tu lambat bagi order. Tadi dia gaduh dengan mamak kan? Dia order roti pun mamak tu tak buat. Baru tak nak bayar. Tak apa. Durian ni kita akan buat serawa. So, hopefully korang musim durian ni korang nak beli, korang rasa dulu. Tadi kita orang rasa durian kahwin tu memang tak sedap gila, tawar. So, kita orang tukar jadi durian kampung. So, tips dia rasa dulu. Okay. Beli kampung lah, beli durian kampung lagi bagus. Okay, bye. Assalamualaikum.